Hai semua, jadi hari ni saya nak buat satu video pendek cara untuk kita check tire pressure. Jadi cara dia mudah. Kita hanya perlu buka kita punya pintu kereta. Kemudian dekat tepi seat lah. Dia ada satu guideline lah. Contoh dekat sini. So ini adalah tire pressure yang kita boleh gunakan semasa mengisi tayar lah. Jadi kita boleh nampak untuk tayar kelebaran 175. Kemudian rim size 14. Untuk tayar depan, front and rear, tayar depan dan belakang kita pakai 220 lah. Dan untuk spare tayar kita boleh pakai 420. Okey. Harap guideline ni dapat membantu semua bagi yang baru mempunyai kereta. Okay, bye.